Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good afternoon or good evening everyone. Welcome back to our virtual learning class for uh, toy 2 class. Okay, so for today I will explain to you the material by using this video. I hope that you can understand for everything that I explain to you. So without further ado, let me just start uh, the explanation. Okay, uh, so for today we will learn about grammar. Ya, jadi hari ini di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang grammar. Oke, okay, so what kind of grammar that we will learn for today? It will about ing and to infinitive. Jadi hari ini kita belajarnya tentang ing sama to infinitive. Nah, ini uh, termasuk uh, grammar yang paling sering juga masuk di soal gitu ya, di soal-soal testoik TOEIC ataupun di soal-soal tes TOEFL. Nah, di dalam bahasa Inggris gitu ya, when you found Two verb in the same sentence, one of the last, uh, one of the verb, especially the last verb should be add with ing or to infinitive. Jadi ketika dalam satu kalimat gitu ya dalam bahasa Inggris uh, terdapat dua kata kerja maka kata kerja yang kedua itu harus kita tambahkan ing atau ditambahkan to. Misal saya um, ada kalimat misalnya saya uh, benci membaca buku, nah, oke? Okay. Di dalam kalimat ini kita bisa lihat subjeknya adalah saya, gitu ya. Lalu objeknya adalah buku. Nah, lalu ada dua nih, ada benci sama ada membaca. Artinya di sini ada dua verb, ya kan? Verb pertamanya adalah benci, verb yang keduanya adalah membaca. Nah, ketika ada dua verb dalam satu kalimat ini, maka verb yang kedua itu ada aturannya bisa ditambah harus ditambahkan ing atau harus ditambahkan tu. Tergantung dengan verb yang pertamanya. Ketika verb pertamanya itu adalah benci atau kita translate menjadi hate gitu ya. Oke, sayanya I hate membacanya tadi read, bukunya adalah book. Nah, di sini ada catatan, verb apa saja yang diikuti oleh ing dan verb apa saja yang diikuti oleh to. Nah, ketika kita lihat di sini contohnya hate ya, hate, maka dia ditambahkan ing, maka kita bilangnya I hate reading book. Jadi seperti itu. Nah kalau misalnya ada lagi, uh, saya kasih contoh, kamu berharap memenangkan lomba ini. Nah, gitu ya misal kalimatnya seperti itu. Subjeknya udah tahu kamu, objeknya lomba ini, gitu ya. Jadi kamunya you, berharapnya hope, menang itu win, lomba ini this competition, Nah, di sini ada dua verb kan, ada hope sama win. Nah, si hope ini ya, maka dia harus diikuti oleh to infinitive. Maka bahasa Inggris yang benarnya adalah you hope to win this competition. Ya, jadi bahasa Inggrisnya kamu berharap memenangkan lomba ini, you hope to win this competition. Nah, bagaimana bisa tahu apakah kalimat itu harus diikuti ing atau diikuti to? Itu tidak ada rumusnya. Jadi memang harus dihafal sebenarnya. Gitu ya jadi sebenarnya bukan juga dihafal biasanya kalau sudah keseringan nulisnya biasanya suka ingat sendiri gitu nah, jadi kalau ini ada beberapa catatan kalau ketemu kata dislike ya tidak suka atau justru like ada enjoy hate mind nah itu semua pakai ing tapi kalau ketemunya hope learn prefer promise try want itu menggunakan to infinitive gitu ya now So this will be your exercise, ini latihan kalian. Kalian yang menentukan apakah pakai ing atau infinitive. Tadi ingat bagaimana caranya? Perhatikan verb sebelumnya. Ini ya contohnya yang ini nih. Miu is a student. She enjoys. Nah, maka enjoy uh, karena di sini enjoys, nih enjoy ya. Maka digunakan ing. Ya, jadi di sini makanya jawabannya enjoysnya menjadi tra traveling. Ya, and would like kata would like. Nih ya, kalau di sini nggak ada catatannya, tapi di sini ada nih contohnya. Would like itu sama dengan kata want, ya. Would like itu artinya juga sama dengan want, maka menggunakan to infinitive, ya. Jadi di sini makanya jawabannya I would like to travel around the world. Nah, kalau misalnya nanti ketemu kata yang nggak ada di sini, coba bisa dicek di internet, gitu ya. Biasanya di kamus juga ada. Jadi ketik verbnya, lalu di Atik lagi apakah dia menggunakan ing atau menggunakan to infinitive. Nah lanjut kalimat ini ya misalnya nomor tiga nih she wants bla 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 work maka worknya ini apakah to work atau working ya jadi uh, lihat kalimat sebelumnya ada kata wants nanti dilihat kalau wants itu pakainya to work atau jadinya working ya yeah, so this will be your exercise ini coba latihan ya uh, untuk mengerjakannya now let's see That's the first grammar that we will learn, itu yang pertama. Lalu yang kedua, uh, ini masih sama ya, ing and to infinitive. Yang kedua yang mau kita pelajarin grammar kedua adalah connecting words. Jadi connecting words ini maksudnya adalah kata yang menghubungkan kalimat uh, kata penghubung. Jadi uh, sama seperti di dalam bahasa Indonesia. In English we also have connecting words. Uh, jadi kata penghubung juga. Sama juga seperti di Indonesia ada beberapa contohnya nih ada kata because, if so, then, ya ini yang paling sering nih, yang sering kita temukan ada juga and, ada juga but, ya dan lalu tetapi, karena, jika, maka, dari, ya. Tapi kalau misalnya yang dari, kalau yang lainnya mudah nih ya. Kalau yang dari itu hati-hati ya. Kalau masih ingat materi tentang perbandingan, misalnya saya lebih cantik dari kamu. Jadi kita bisa bilang I am more beautiful than you. Nah, maka dan itu darinya sebagai penghubung bukan dari dari saya untuk kamu. Itu pakainya from. Ya, tapi kalau misalnya membandingkan ya darinya itu, maka bahasa Inggrisnya menjadi then, bukan from. Tapi kalau dari orang untuk siapa gitu ya. Oh, ini kado dari kamu untuk saya. Nah, darinya tetap from. Tapi kalau dari itu membandingkan, maka kita gunakan then. Ya, Oke, okay. so here, silakan nanti di underline the correct words, di garis bawahi, yang mana yang paling nyambung. Ini kan tinggal artinya aja ya, misalnya nomor one nih. Amshar sure likes his job because atau so it's interesting. Amshar sure suka pekerjaannya karena atau jadi. Jadi itu menarik. Nah, kira-kira yang masuk akal yang mana? Ya kalau because itu karena, so itu jadi, but tetapi, dan itu dari, ya, and itu dan, kalau if itu jika. Nah kira-kira yang masuk akal untuk menyambungkan di antara kalimat itu apa, gitu ya? Oke, okay, so let's see next one. Uh, Oke, okay. ini yang terakhir, latihan yang terakhir yang ketiga. Kalian sambungkan yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Dan pilihlah kata penghubung yang paling masuk akal, gitu ya. Jadi misalnya nih number one udah dijawab. Number one itu I write a report. Saya menulis sebuah laporan. Nah maka kalimat selanjutnya yang masuk akal adalah my boss like it. Dan kata penghubungnya adalah and, gitu ya. Saya menulis laporan dan bos saya menyukainya. That's number one. Oke. Nah nomor two, number dua misalnya I wrote the report. Saya nulis laporan. Nah, apa pilihannya titik-titik lalu kalimat selanjutnya apa? Jadi ya, apakah because, apakah but atau if atau so atau then. Jadi uh, hubungkan dengan kalimat yang sebelah kanan dan gunakan kata penghubungnya. So you will write number 2, 3, 4, 5 and 6. Ya jadi kalian ngerjain yang lima soal ini. Oke? Okay? So I think that's all. Itu aja uh, untuk materi hari ini. Jadi kita udah mempelajari dua grammar, ya penggunaan to infinitive dan juga penggunaan ing ya untuk verb yang kedua kalau di dalam satu kalimat itu terdiri dari dua verb lalu yang kedua materinya tentang connecting words kalau connecting words kalimat biasa saja gitu ya bahwa ada kata penghubung seperti and itu dan because karena but tetapi if itu jika so itu maka dan itu dari ya dan dan yang ini maksudnya darinya itu untuk membandingkan oke okay? and you have three exercise jadi tadi ada tiga latihan yang harus dikerjakan untuk uh, for your uh, uh, assignment to ya yeah. so that's all for today itu saja untuk hari ini um... oh ya yeah. ini enggak apa oke okay. so next meeting we will have another listening uh, pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi listeningnya ya yeah. oke okay. so i think That's all for today everyone thank you very much for watching the video after this please directly comes to your free class and answer your uh, the exercise okay so that's all for today let me just close the video with assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye